song. Hey, Street, was that you? You're pretty good. Wow, I didn't know you had such skills. Stravis Barker. I like the sound of that. Huh? Got yourself a nice drum set. Wait a minute. Wait a minute. Something weird going on here, guys. Looks like he's falling asleep. Where's this music coming from? You're not moving at all, Stray. You're not really playing, are you? Hmm? What's going on? Are you lying to me? All right, what's your secret? I need you to move. Something. Where is it? Good. Ah, there you go. Stray. Playing off a phone, are you? Almost had me. Can't believe you lied to me like that. You're not really a drummer. I mean, you probably want to learn how to play the drums, don't you? All right, can't believe you cheated on me, Stray. Anyway, hey everyone, welcome back to another episode of Buddy Talk with me, Paul Pilelli, and my good buddy Stray, who I thought was really good at playing the drums, but apparently it wasn't really him. He was, what do you call it? Drum syncing, if you will. Somebody's here. Hey, it's salsa music. It must be Shafira! Hey! Don't talk to him right now. Why? I'm soft. He's just not in the mood. And I'm not in the mood. He looks so. I'm not in the mood. As usual. He's cheating on me. How? Not in that way. I know what you're thinking. What? Not in that way. He's cheating. I mean, he's lying to me. Oh, in what way? I came in, he had these drum sets, and I heard all this music, okay. And I thought he was a great drummer, but yeah. He lied. He is, right? So no, basically, he can play anything. No. He was just playing it off the phone. Oh, my God. And he was pretending. He played drum. That yeah. Year. So there you go, Stray. Good job. No, not a job. What we need to do is actually teach him how to play. Yeah, that's so what I thought, because I have a friend, so basically my acquaintance. Oh. So basically he is one of the best drummer in Indonesia. Really? Exactly. Probably he can teach a cat. Super. Why not? If he's the best drummer, exactly. He should be able to teach even a cat. We should test him, right? Exactly, oh, right? Hey. I told you. Hey, look good. Not try to hold these sticks. Not too far away. Hi. Hi. Hey, it's Anna. This is Stray first, eh? Yes, that's Stray. Yeah. Hi, hi. Did Stray know how to fist bump? I don't think so. Stray? I think, yeah. Stray? He can do it. I think he is. There you go. Hey, there you go. Okay. Yes. Yay. Yes. There you go. Okay. So this is the teacher that I talked about. Well, I know who that is. Exactly, right? Of course. He is basic. We want to challenge for Stray, yeah. What's Stray ini? Iya. Ngelatih. Stray. Kalau ini Stravis Barker, kalau ini beneran Travis Barker, tapi Travis so Barker di Indonesia, Eno Yutara, yay! Guys, let's have a seat. Okay, kita pindah ke sana yuk. Stray, come on. Ayo, Stray. Belajar. Belajar teori dulu. Okay. Have a seat. Duduk okay. Dulu. Okay. Aduh. So, how's everything? Yeah. Gimana kamu? Good. Yay. Good to see you. Kalian tapi baru ini album loh, Netral. Yeah, single. Yeah. Wow, first ini single. Since when ya terakhir kalian rilis? Udah lama ya? Rilis, last time rilis tuh 2015. Wow. 2015, terus 2018 itu cuman bikin kayak EP, only 5 song. Habis itu baru ini kita rencanain ngeluarin single sampai nanti akhirnya menjadi album. Bikin album. Sebuah album. Okay. Wow. Ya. So what was the reason? Kayak kok tiba-tiba kepikiran akhirnya membuat, is it because karena sekarang udah pandemi, udah kita mulai pulih dan kalian pengen berkarya lagi atau kenapa? Iya, sebenarnya salah satunya itu, dan dari single terbarunya itu pun juga ada dari liriknya itu kayak masalah pertemanan yang kayak kita udah lama gak ketemu, okay. Dan udah banyak kayak teman-teman kita yang kehilangan waktu masa pandemi, jadi kayak ini kita mengumpulkan teman-teman untuk bersyukur kita masih bisa ketemu kayak. Oh, dalam banget ya. Yeah. Dalam. Judulnya kita ya. Judulnya kita. Kita ya untuk kita untuk semua. Semua ini aduh, tentang pertemanan. Nah, ini yang menarik ya, si single kita ini ternyata responnya luar biasa. Iya. Yeah. Jadi kayak bukan cuma dari Neutralize asik. Nah, itu nama fans-nya ya? Iya. Kalau gue biasanya Neutralize pakai coconut water. Ini pakai Neutralize. Neutralize gitu. Tapi juga dari media sosial. Ada nih, ada. Nih kita liatin ya. Ini bukan cuma kayak ini dari ini, Pearl Jam.
ini iya, familiar banget. Abru, namanya sih, how do you pronounce his name? Dave Abruzzese. Abruzzese. Bukan Abruzzese. Kalau Abruzzese itu Itali. Oke, ini adalah Dave Abruzzese. Dia adalah drummer band legendary Pearl Jam. 90s, man. Legend. Ini kalian teleponan video call? Iya, jadi my friend in Bali know him. Terus like kayak, I know you're a big fan of Dave. Gitu. Of course. Do you want to talk with him? Gitu. I mean, what do you mean talk? Talk like a video or talk with the phone? No, with the video gitu. Okay. Terus langsung video call. Baru bangun tidur kan kayak, oh ya mau dong gitu. Terus kayak, aduh, mesti ngomong apa ya? Apa? Do I have taken alcohol a little bit? Biar ngomongnya. Biar cair, biar santai gitu. Aduh, terus akhirnya, yaudah deh, akhirnya ngobrol aja. Dan ternyata kayak, ya perbincangannya enak. Dan as a legend, gitu, dia very humble. So you're a big fan, jelas kan? Jelas, you're a fan, of him. Terus dia tahu apa tentang Eno? Actually dia pernah, my producer, in Bali, he's from Canada. Oke. Okay. Terus dia jadi di sana ada studio dan kebetulan kayak mungkin Dave lagi main atau apa, dia kasih dengerin lagunya. Aduh, udah denger lo. Dia bilang gitu. Dia bilang keren mainnya, dia bilang. Terus okay, I'm gonna call him. He's a big fan of you, dia bilang. Okay. Oh my god. Jadi ditelepon, ditelepon sama seorang legenda idolanya, dipuji lagi. Parah-parah. Gimana duduk, duduk. Soalnya pas mau berdiri kan, ininya kayak gemetar. Duduk aja. Ya video call-annya duduk aja. Jadi tipikal, pasti cuma cengengesan doang. Iya. Gak bisa ngomong. Ya terus, apa yang kayak udah di pikiran kayak mau ditanyain, hilang semua, blank gitu. Cuman, I'm a big fan of you, Dave gitu. Terus kayak, since when you're playing in MTV Unplugged with Pearl Jam, itu kan pertamanya dia main kayak, wow gitu. Dan cuman bilang kayak, sampai sekarang ada beberapa banyak teknik yang gua ambil dari permainannya dia, sampai sekarang masih gua pakai gitu. Oke, kita tahu bahwa Eno ini adalah salah satu drummer yang terbaik di Indonesia, bahkan I would say the best yang sudah berkarya. Berapa sih, berapa lama sih, 20-an tahun? Dari gua masuk tuh since 98. Yeah, so almost 25 years. Can you imagine that? Yeah, masih ABG lah. Umurnya sih kelihatannya kayak umur 24 doang, tapi ternyata berkaryanya aja udah 20 tahun. Nah, selain lo kerja sebagai drummer nih ya, lo pasti memiliki sensitivitas untuk mengenali style, karakteristik dari drummer-drummer lain gitu. Kalau kalau gitaris kan pasti tahu kayak, wah ini gitaris ini siapa? Okay. Kalau ini challenge-nya, lo harus tebak siapa yang lagi mainin drums di soundbite yang kita mainkan. Oke. All right, ready? Okay. Here's the first one. Is it Travis Barker? Okay. Next one. 1-0 so far. Okay. I don't know. Kalau drum ternyata susah ya. I don't know. Dan kalau ini kayak dia lokal. Yang ini lokal. Kalau yang tadi foreign. Kayak ada etnik-etniknya. Is it like, I think it's Gilang Romantik. Yeah, you got it. Oh my god. Kamu bisa tahu? Tadinya nggak tahu. Ini begitu pas. Iya, terus ada etniknya. Emang dia mainnya kayak gitu. Tipikalnya kayak gitu. Iya. Dan yang main seperti itu ya cuman Gilang. Oke. Okay. Kalau yang tadi Travis Barker, what made you sure kayak ini pasti apa karakteristiknya? Single stroke-nya, terus udah gitu kayak every time he solo ada part yang selalu dia mainin. Oke. Jadi itu ciri khas. Yes. Oke. Okay. Let's see kalau bisa 3-4-3. Here we go. The last one. Is it me? Close. Oh, berarti bener. Close, mirip. Serius coba. Ya, kalau bukan lo siapa ya? Mikir bestie lah. Bestie lo siapa ya? Kalau bestie biasanya ngapain sih? Telepon-teleponan. Is it
Gusti Hendy? Nope. Internasional. Besti internasional. International drummer. Apa yang lo biasanya buka? Oh, Dave. Yeah. Iya. Ya kan? Jadi berarti, tunggu. Berarti ini membuktikan bahwa dia idolanya adalah si Dave. Iya. Bahkan kalau dia dengar Dave pun dia bilang, is it like me? Proof is in the pudding. Good job, man. Dari Zootopia, itu drummernya di menemukan klipnya lah. Keren. Good choices. Oke, kita bahas sedikit tentang lo bersama Netral nih ya. Kalian udah, kalau Netral sendiri udah tiga dekade ya? Tiga dekade, 30 tahun. Since 92. Dan lo udah, you were there for most of that already. Apa kebiasaan masing-masing personelnya yang tidak pernah berubah selama ini? Yang tidak pernah berubah selama ini, before perform ya. Sebenarnya before perform pasti kayak, Om Bagus tuh selalu ke kamar mandi. Oh ya? Ya. Dan itu nggak tahu apa ya, apa yang dia lakukan di kamar mandi, tapi itu bisa lama. Oke. Okay. Like it takes like one or one and a half hour gitu kayak. Oh really? Iya. Dan tapi itu dia perlu private time sendiri. Playing gitu. Chess mungkin ya. Nggak, biasanya ya. Biasanya katanya yang kayak amazing performers banget, biasanya sebenarnya mereka nervous banget. Jadi kamar mandi kayak. Gitu, right. Balik lagi. Yeah. Clear. Ya kan? Itu benar. Ada yang kayak gitu. Gue sendiri, I'm always throw up before on stage. Pasti Why? muntah gitu. Tegang. Kayak tegang, tapi setelah abis throw up gitu it udah better. Tenang lagi. Better, dan one, two, and almost two song lah at least gitu. Oke. Okay. After two song, the third song, I feel better. Wow. Gitu ya? Every time. Pokoknya satu dua lagu tuh kayak masih deg-degan gitu. Masih kayak euforianya masih kayak. Adrenalinnya kayak masih. Masih. Terus lagu ketiga baru mulai kayak kebawa sama audiensnya. Show gede, show kecil gak ngaruh? Gak ngaruh. Iya. Yeah. Oh ya, terus juga tadi kita udah sempet tuh ya, salah satu pemainan dari Travis Barker. Terus Eno juga banyak yang nyebut sebagai, wah ini kayak Travis Barker Indonesia nih, gitu penampilannya. Terutama tanya dulu, dia suka gak dipanggil gitu? Nah itu dia. Kayak kalau dimirip-miripin gitu, seneng gak sih? Karena gue ngefans juga ya, sebenarnya sih gak apa-apa gitu. Okay. Dan as long as positif ya, yeah. Ininya. Kayak ada kan yang suka bilang, sorry ya, maksudnya agak kotor. Ngikutin Travis Barker, nah itu mungkin ya. Konotasinya lebih negatif gitu. Kalau yang kayak gila bang kayak Travis Barker ya emang karena gue juga ngefans gitu. Okay. Jadi, dan dari dulu memang gue rata-rata seneng yang three piece band gitu. Kayak mulai dari The Police, terus udah gitu Green Day, Nirvana, Blink. Simple ya. Yang simple lah bertiga. Yeah. Jadi ya otomatis memang Travis Barker salah satu fans dan gue ngerasa nggak mengganggu sih kalau ada orang bilang kayak gitu. I think yang ngomong kayak gitu juga ridiculous sih kayak mau ikut-ikut. Emang gampang ikutin? itu pun gue maksudnya nggak bilang gue seperti dia. Gue cuma emang mengikuti gaya dia dan itu semampu gue juga. Nggak pengen gue mengikuti gaya dia tapi nanti begitu when I perform on the stage. I'm not comfortable gitu, gak nyaman gitu. Karena gue mesti ngikut seperti dia, ya yang senyamannya gue di panggung aja. Yes. Dari sisi ini juga penampilan, referensinya sampai sehari-hari gitu. Kalau penampilan memang kayak mungkin baju bolong dulu. Iya, dulu Eno banyak ini. Drummer harus ini, tahu kenapa? Karena tangannya harus gini-gini dulu. Dan ternyata kutungan. itu make sense, masuk akal karena itu lebih daya geraknya juga lebih bebas. Dan kayak ngelap keringet bisa dari langsung. Kalau dulu masuk akal, kalau sekarang masuk angin. Kalau sudah berumur, jadi pakai jaket. Dulu lubangnya sampai sini, sekarang mulai agak naik. Ininya juga udah gak enak, Paul. Alright. Okay. We still have more to come from Eno Netral when we return here on Buddy Talk. Stay with us. Welcome back, buddy. Still with us here on Buddy Talk, a very special episode. Our friend Eno Netral. Itu benar nggak sih ngomongin Eno Netral atau Eno NTRL sekarang? Sebenarnya sekarang sama aja sih. Sama aja ya. NTRL, Netral. Lebih modern sekarang tanpa vowels ya. Iya. Oke. Berarti nama gue PL. PL. Let's go to our next challenge udah. Apa lagi? Nah ini yang salah satu hal yang mungkin banyak. What do you want me to do? Pro dan kontra. Netizen Talk.
Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Drummer terbaik dan terburuk siapa? Yang terbaik. Kalau drummer terbaik dan terburuk, ini nggak bisa gue jawab sih sebenarnya. Oh, iya. Semua drummer pasti punya style masing-masing. Dan kalau dibilang ini drummer jago ya, pasti ada yang lebih jago. Cuman untuk dibilang drummer, gue lebih senang yang punya karakter. Hmm. Kayak yang tadi misalnya kayak Paul sama Shafira bilang kayak ini siapa yang main nih? Terus okay. Tahu, oh ini Travis Barker. Okay. Oh ini Gilang Ramadan. Okay. Daripada kayak ini jago banget yang main, tapi siapa yang mainnya? Nah, oke. Okay. Dia nggak punya karakter. Itu, okay. Ya itu mungkin yang menurut gue itu biasa aja. Okay. It's not a big thing. Jadi it's like nilai plus ya kalau udah punya karakter udah sendiri punya karakter, juga. Mungkin kayak Bim Bim Slang pun gue seneng banget gitu. Yeah. Karena dengan sesimpel itu dia main, tapi orang udah tahu ini dia itu yang main. Dia. Fill in-nya dia, cara dia main beat gitu. Okay. Lokal favorite siapa? Favorite yang Favorite lokalnya tuh ada Richard Mutter, Gusti Handy, terus Bowie, Gugun Blue Shelter, Andian Gurus ya drummer metalnya, kayak gitu-gitu. Karena ya mereka di musik mereka tahu cara maininnya, porsinya pas, nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Jadi kita dengerin lagu lebih nggak kayak, aduh susah banget nih. Yeah. Jadi bukan karena mau nambil sendiri, tapi dia ngerti porsinya. Ya di band itu kayak kita mengenakan lagu dan biar semua orang dengernya enak. Oke. Okay. Tapi kan berarti ada perubahan nih, no. Maksudnya dari yang sebelumnya kayak oke, okay, kita dengerin musik NTRL tuh kayak oke, okay, aduh. I'm getting older. I wanna play drum. One day. NTRL gue kayak cause I wanna play drum until tunggu. I'm at least I'm 50, 60, 70. Like Charlie Watts gitu. Oke. Okay. Kan. Yeah, Charlie Watts. Iya kan jadi pengennya kita ada perubahan lagu, gitu. Tapi nggak menghilangkan benang merahnya. Oh iya, yes, yeah, benar. Jadi kita pengen kayak nggak mungkin kan kayak di umur 60 gue main wala. Iya benar. Harus bisa please yourself gitu. Lah ya. Tapi okay. Berarti musiknya, cara bermainnya, semuanya tuh bertumbuh barengan ya? Iya, kita sama juga bareng-bareng bilang kita pengen main kan bareng-bareng ini. It's not just like a band. Iya. Buat gue sekarang udah like a family gitu. Iya, NTRL tuh udah kayak family 30 tahun. Jadi kayak, oh iya masing-masing kayak, iya kita pengen terus main di band sampai umur, sampai tua lah gitu. Oke, kita balik lagi ke Netizen Talks. Apa hal terberat dalam nyiptain beat-beat ikonik ala NTRL? Proses bikin beat yang seru biasa gimana? Oke, okay, is that how it works? Kayak lo bikin bagian beatnya, that's it. Atau kalian gimana kreatif prosesnya? Beat sebenarnya itu part yang paling penting sih ya sebenarnya untuk kayak di drum karena kayak kalau beatnya udah enak, otomatis kayak orang dengerin misalnya Shafira atau Paul kayak dengerin lagu aja udah gerakin kaki aja, berarti itu yang bikin kita gini enak. Kan? Iya, iya kan. Jadi kayak gue lebih prefer kayak fill in di lagu itu sebagai pemanis aja. Cuman yang gue lebih tekenin itu di beatnya gitu. Okay. Dan kadang yang kita prosesnya itu karena selalu ngejam. Okay. Oh. Jadi nggak pernah kayak yang bawa materi lagu. Yeah. Kayak gue punya ini nih lagu. Nanti lo drumnya gini, nanti lo drumnya ini enggak. Jadi kita sama-sama masuk studio atau nggak sama-sama workshop kayak yang album terakhir kita workshop memang di Ubud sengaja buat nyari suasana baru. Itu kayak dapat beatnya seperti itu. Ya udah kita mainin. Abis manggung kali ya, abis perform, abis buka party gak? Soalnya kalau itu asumsi gue, karena kayaknya dulu ada after party-nya gitu kalau misalnya. Kenapa? Karena gue disitu juga kadang-kadang. Selalu lagi. Karena gue abis main capek, gue pengen menikmati musik, gue pengen lihat orang main. Exactly. Nah itu dia yang main, kayak siapa yang main. Dan gue dengerin suara musik, gue dengerin hip hop, gue dengerin jazz, gue dengerin ya dangdut pun kalau emang gue dengerin gitu. Jadi kayak kalau habis mau dibilang datang ke party, kadang kalau emang gue perlu buat refreshing sih, gue datang aja gitu. At least pasti gue datang gitu. Selesai manggung gitu. Nah kalau gue nggak capek, ya gue pasti datang gitu. Cuman kayak ada beberapa yang kayak suka agak-agak pengen nggak datang karena kayak udah mulai yang ada di tempat partinya. It's like my nephew gitu. Oh iya. Kayak, eno disalin. Gue juga pernah kayak gitu. Ini ada yang menarik sih gitu ya. Kalau lihat dari wiki gitu ya. Cek band gitu. NTRL, nama Eno Gitara. Lo tuh sebenarnya main drum dari kapan sih? Main drum tuh sebenarnya telat banget sih ya. Baru SMA tuh baru main drum. Oh gitu? Bukan dari awalnya. Jadi awalnya tuh bokap tuh pengen banget gue main gitar. Okay. Oh,
makanya namanya Gitara. Gitara, itu nama Eno pun dari nama dulu gitaris ada bokap senang banget namanya Brian Eno. Oh, Eno Brian Eno, iya. Oh, itu dari makanya, situ. Akhirnya dibikin Eno Gitara. Dia tuh seneng banget gitar sebenarnya. Jadi yang cowok-cowok kayak gue cowok sendiri Eno Gitara, nah yang cewek-cewek kakak gue Lona Gitari, adik gue Tasya Gitari gitu. Keren banget sih. Cuman ada yang main gitar gak antara kalian bertiga? Kita semua bisa main gitar. Jadi, sampai sekarang skill itu gak pernah hilang dong? Pasti. Masih suka kadang main iseng-iseng ya? Di rumah main gitar gitu. Tuh, main pas gitar. Lo pindah aliran lebih memilih drum, bokap ada protes gak? Agak sedikit kayak sebenarnya dia lebih pengen gue main gitar. Cuman kayak as long as you're playing music, dia gak masalah. Oke. Okay. Oh wow, bagus deh ya, support selalu unconditional ya. Dia bilang, aduh tahu gitu gue kasih namanya. Drama. Ya drama. Jangan jangan dramanya, drama. Jangan. Well kebetulan. Challenge aja. Yes. Soalnya kebetulan gue ada gitar yang gue gak pernah main kan. Ini sebagai pajangan doang. It looks nice in my house. So. Go ahead, lo aja deh ngekat gue juga gak ngerti cara keluarin dari... Padahal punya gue. Oke, kita mau challenge Eno coba untuk main lagu favorit lo deh. Lagu netral, dan ini basically, ini gue yang bikin partnya, part gitarnya. Oh. Ini ada emang ada satu lagu kayak lagi iseng-iseng, terus gue bilang, Cok gue ada lagu kayak gini, tapi Coki yang nerusin semuanya. Oh gitu. Si lagu ini nih. Kalau kelepasan gak apa-apa ya? Kita gak ada yang ngerti juga soalnya. Tenang. Salah satu lagu paling soft dari netral. Yes. Sorry. Judulnya apa? Sorry. Oh sorry. Sorry. Salah satu lagu paling soft tuh dari netral. Terus berarti lagu dengan karakteristik yang beda sendiri ya. Di netral itu dari lo ternyata. Dari gue. Oke. Okay. Dalam banget ya kayaknya lo bikin lagu yang agak gitu ya. Gak apa-apa. Karena emang yang di rumah adanya cuma gitar akustik. Jadi mau gak mau gak mungkin pakai distorsi. Pasti yang dari gue jadinya jadi slow-slow semua. Sekarang kalian kalau dengerin lagu itu sekarang kalian tahu deh ya. Tapi banyak banget yang suka sama lagu Sorry ini. Kayak pasti kayak diminta tuh kayak ditungguin di playlist itu kayak ada. Ada. Harusnya tau gak pas lagu itu Eno yang maju yang main gitarnya. Gimmick ya. New gimmick for the next concert. Di belakang drum aja masih normal. Apalagi di depan. Apalagi suruh tiba-tiba main ini. Suruh main gitar. Fancy aja. Fancy lagi. Oke, let's talk about your kids. Tadi kita sempat ngobrol sebelum break. How's your family? Good. Lo good. Dua. Udah mulai gede? Udah mulai gede. Dua anak maksudnya ya? Dua anak. Iya, dua. Benar, dua anak. Iya. Dua apa? Dua anak. Oke. Lo gimana cara mendeskripsikan diri sendiri sebagai ayah, seorang ayah? Karena lo bukan kayak ayah biasa gitu. Mungkin gak semua orang yang bapaknya, ada banyak yang bapaknya kantor. Kalau, iya. Ini bapaknya rockstar. Beda. Tapi kalau di rumah, gue tetap membiasakan anak-anak gue. Ada didikan dari orang tua zaman gue itu yang kedisiplinannya masih gue bawa ke anak-anak. Tapi gue gak se-strict itu juga ke anak-anak. Kayak mungkin kalau orang tua zaman dulu kan adalah ya mungkin kayak harus mandi jam segini, harus lebih mandi. Disiplin, bener disiplinnya sih emang itu tetap gue terapin ke anak-anak. Cuman gak yang memaksakan untuk kalian harus ini ya, kalian harus main ini ya, main drum. Sampai kayak ada beberapa yang nanya aja kayak, anak lo ajarin main drum gak sih, Nom? Gitu. Enggak sih, gue cuman lebih prefer main di depan mereka. Mereka minta main, gue ajarin. Hmm. Tapi gak yang, ayo sini main drum gitu. Enggak, gak pernah gitu. At least paling gak kalau musik, ya mereka harus suka musik dulu paling gak. Okay. Itu doang ya, sama di rumah juga gitu. Ya dia joget gak offbeat. Kali gue lagi latihan ke alat DJ. Kesian loh, nanti anak siapa tuh joget offbeat. Bener-bener. Malu-malu ya. Itu drummer. Biar lo. Biarpun gak main musik, yang penting gak offbeat. Oke, sayangnya waktu kita sudah hampir selesai. Tapi challenge kita belum selesai. Tujuannya udah datang kan. Ngajarin Sri untuk main drum. Main drum. Alright. Memecahkan rekor. Ekor alam semesta kayaknya. Stray-nya tidur dia. Okay. Stray bangun. Ini Stray. Kita udah bayar mahal-mahal nih untuk buat kita kesini main. Biar kamu bisa les. Nih, drum setnya mana? Aduh, cuma ada satu lagi stick. Ya ampun. Oh itu tuh. Guling dong dia. Dia guling. Oh Stray, anyway.
No, thank you so much. Kita congratulations. Kapan kita kira-kira expect yang future releasesnya? Awal 2023? Kita rilis every month. Every satu, month. Satu, oh, okay. satu, satu lagu. Semoga di pertengahan 2023 udah full album udah keluar. Yeah. Yeay. Salam ya. Thank you. Thank you banget. Drop by anytime. Yeah, love having you here. And dia harus banyak latihan juga. Okay. All right. Unfortunately, that's all the time that we have here on this episode of Buddy Talk. Thank you for joining us. We'd like to thank Anno Netral for joining us here today as well. On behalf of Shafir and Stray and the rest of the entire wonderful production team here at Buddy Talk, my name is Paul Pilelli. We'll see you next time. Don't forget to tune in every Saturday and Sunday night to Buddy Talk at 8 p.m. only on See Today. See you next time. Bye-bye. Bye.